استغفر الله العظيم. لا اله استغفر الله العظيم. لحضرة النبي أن صفا رسول الله صلى الله عليه وسلم وألم سكرهم أنبياء مسلمين يخدم أشرعهم الشيخين المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم الملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قلبي لقد شهدت أدركني semalam video terputus ya. Allah SWT Muhammad dekat kita sebut pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT Muhammad tawilus samti, iaitu sifat Rasulullah itu banyak diam, panjang diam itu banyak diam. Dan ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT Muhammad seorang yang peramah. Allah SWT maksudnya Nabi akan jadi peramah Allah SWT Muhammad kalau percakapan ataupun ramahnya Rasulullah itu memberi manfaat kepada orang lain ataupun menggembirakan orang lain. Tetapi kalaulah Allah SWT Muhammad tak ada apa-apa yang penting untuk Nabi cakap, menunaikan hajat manusia dan lain-lain lagi, Nabi SAW akan diam. Jadi Nabi ini bukanlah orang yang cakap tak berhenti, bukan. Walaupun Nabi paling banyak ilmu, orang lain ni tak banyak ilmu, ilmu sikit saja, tapi dia paling banyak bercakap. Sampai dia bercakap lebih daripada apa yang dia tahu. Tak boleh, haram. Allah SWT Muhammad. Jadi hati-hatilah kita, takut-takut Allah SWT Muhammad kita bila kita banyak bercakap kata ulama, banyak salah. Allah SWT, sampai ada ulama kata ulama bercakap itu bercakap kau yang baik itu, Allah SWT Muhammad dia umpama perak. Umpama perak, nilai dia. Dan diam itu umpama emas. Apa maksud diam umpama emas? Diam daripada Allah SWT Muhammad perkara-perkara Allah SWT yang sia-sia. Tak orang cakap maksud dia. Yang sia-sia, yang haram, ngumpat, caci maki ke apa ke, dia diam. Dia emas, cakap perak. Kenapa diam umpama emas, nilai dia, dan bercakap yang baik itu umpama perak? Kerana kata ulama, bercakap yang baik itu mudah Allah SWT Muhammad. Tapi nak diam daripada bercakap benda yang tak baik, itu payah Allah SWT Muhammad. Berapa ramai orang boleh tazkirah, cakap Quran hadis, boleh beri nasihat yang baik pada orang Allah SWT Muhammad, boleh tegur orang, ni kena buat macam ni, ni kena buat macam ni, Nabi kita macam ni, cerita sirah apa semua, hadis anuat ni, sahih anuat apa semua, semua cakap elok lah. Tapi bila mai dekat nak tahan lidah, cakap benda yang haram, benda yang Allah tak rida, tak boleh tahan. Sebab itu diam daripada perkara yang tak manfaat, diam daripada perkara yang haram, diam lidah kita daripada perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala, itu emas. Kenapa payah nak buat? Sebab itu
Allahumma salli 'ala Muhammad. Kata Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia, sabar melakukan taat baginya Allahumma salli 300 darjat. Siapa sabar buat ketaatan pada Allah, sabar main mengaji, sabar buka online, walaupun waktu ni kita boleh nak pergi makan-makan lepak-lepak, sonok-sonok main game, tapi kita tinggal sat game kita, tinggal sat kesonokkan nafsu, kita buat apa? Kita lawan nafsu mengaji. Okey. Lawan nafsu, kita buat taat pada Allah, dapat 300 darjat Allah angkat kita, kata Ibn Mas'ud. Allahumma salli 'ala Muhammad. Bagi orang yang lawan hawa nafsu dia, meninggalkan apa yang Allah larang, baginya 600 darjat. 600. Allahumma salli 'ala Muhammad. Kenapa tinggal yang Allah larang lebih besar pahala, lebih besar darjat, lebih banyak darjat daripada orang yang buat taat? Kerana kata ulama, Allahumma salli 'ala Muhammad, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan apa yang nafsu kita suka, lebih berat daripada kita taat pada Allah. Maksudnya ramai orang boleh sembahyang, tapi tak ramai orang boleh tinggal melihat yang haram. Allahumma salli 'ala Muhammad. Ramai di masjid, di masjid tu ada berapa orang? Satu jemaah 20 orang, 30 orang satu waktu. Dalam 30 orang tu pergi sembahyang jemaah, semua rasa memang nak pergi lah. Maksudnya mudah lah nak pergi. Walaupun permulaannya dulu payah, tapi bila dah biasa pergi, dia rasa mudah kerana nampak ada kawan-kawan dan sebagainya. Tetapi dalam 20 orang tu, siapa yang nak tahan lidah dia lepas semayang daripada mengumpat? Kebiasaan semayang, semua semayang sekali, semua boleh semayang, oh, seronok, semua mudah semayang. Habis-habis semayang, 20 orang yang taat pada Allah tu, berapa orang saja yang tinggal, yang akan tinggal larangan Allah? Tak ramai. 20 orang boleh semayang, tapi belum tentu lagi 20 orang boleh tahan lidah daripada mengumpat. Belum tentu lagi. 20 orang boleh semayang jemaah sama-sama, belum tentu lagi 20 orang itu boleh tahan mata daripada melihat yang haram. Sebab payah nak tinggal apa yang Allah larang. Allahumma salli. Tapi mudah nak buat apa yang Allah suruh. Allahumma salli Muhammad. Jadi sebab itu keperitan hawa nafsu untuk tinggal apa yang Allah larang itu lebih perit, menyebabkan 600 darjat terus. Allahumma salli Muhammad. Okey. Allahumma salli Muhammad. Okey, itu beza kita taat dan juga kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalkan larangan Allah lebih perik daripada taat. Kita jangan ingat ibadat tu hanyalah semayang, zikir, puasa, zakat, Allahumma salli 'ala haji, sedekah, baca Quran. Jangan ingat tu yang ibadah. Termasuk juga ibadah apa? Kita tahan diri kita daripada buat apa yang Allah larang. Ibadat juga. Dia panggil yang pertama ibadat buat apa yang Allah suruh, yang kedua ibadat tinggal apa yang Allah larang. Allahumma salli 'ala Muhammad. Kalau kita tak boleh istiqamah buat apa yang Allah suruh, istiqamahlah tinggal apa yang Allah larang. Allahumma salli 'ala Muhammad. Dan dua-dua itu ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli 'ala. Contoh kita ni tak boleh nak istiqamah sembahyang duha setiap hari. Okey? Tak apa. Istiqamah jaga mata yang tengok yang haram. Ibadat juga. Dan tu termasuk istiqamah dan ibadah juga. Al-istiqamah khairun min alfil karamah. Allahumma salli 'ala Muhammad. Min alfi karamah. Allahumma salli 'ala Muhammad. Kata ulama, al-istiqamah itu khairun, lebih baik daripada Allahumma salli 'ala alfi karamah. Maksudnya 1000 karamah. Allahumma salli 'ala Muhammad. Sekali kita istiqamah satu amalan, sama ada buat apa yang Allah suruh ataupun tinggal yang Allah larang, lebih bernilai daripada kita dapat 1000 karamah. 1000 karamah itu hanya kecil nak banding dengan sekali istiqamah. Allahumma salli 'ala Muhammad. Istiqamah. Cuba istiqamah apa saja yang baik untuk kita. Istiqamah amal sunnah Nabi Muhammad, walaupun satu sunnah hanya istiqamah, supaya nanti kita balik, nanti di akhirat jumpa Rasulullah, kita kata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, aku tak mampu buat semua sunnah engkau, tapi satu yang sunnah aku tak tinggal. Sebelum tidur aku tidur baca tiga qul, qul Allahu ahad, qul falaq, qul binnas. Aku tiup kat tangan aku sapu semua seluruh." Allahumma salli 'ala. "Ya Rasulullah, yang tu saya yang aku buat, yang aku mampu." Okey, mudah-mudahan yang tu penyebab Nabi pun sayang pada kita dan Nabi beri syafaat. Mudah-mudahan. Ada juga saksi apa yang kita buat. Jangan langsung jumpa Rasulullah nanti di akhirat minta syafaat. Apa yang kamu buat? Apa ikutan kamu pada aku? Tak ada. Tapi itu pun Nabi akan beri syafaat juga. Itu kasihnya Nabi pada umat dia. Tapi yang lebih utama adalah yang ikut Nabi Muhammad. Kerana Nabi jamin ni. Nabi kata apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma salli 'ala. Nabi kata apa? Allahumma salli 'ala Muhammad. Man ahya sunnati, siapa yang mengamalkan sunnah aku, menghidupkan sunnah, itu mengamalkan sunnah. Faqad ahabbani, sungguh dia mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, dia bersama dengan aku dalam syurga. Dapat syafaat dan dapat bersama dengan Nabi dalam syurga. Masuk sekali. Allahumma salli 'ala Muhammad. Itu kelebihan. Jadi sebab itu kena ada satu sunnah kita buat.
istiqamah setiap hari, walaupun hanya satu tu saja yang kita mampu buat, pertahankan. Allah SWT, pertahankan. Walaupun sibuk akan musafir ke apa, ke pertahankan satu tu. Tu kalau satu. Allah, satu pun dah menjadi bukti cinta pada Nabi Muhammad dan cinta dapat bersama dengan Nabi Muhammad. Allah SWT, Muhammad. Tapi kalau kita istiqamah tu dua, tiga, sepuluh, dua puluh, lebih baik. Lebih baik, ya. Seperti mana yang Abdullah Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sampai dia kata apa? Tidaklah satu sunnah daripada sunnah-sunnah Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa qad amiltu biha, melainkan aku dah amal semua. Itu Imam Haddad. Maksudnya ada ulama yang lebih kuat cinta daripada Rasulullah, sampai satu sunnah pun dia tak tinggal, semua buat. Semua sunnah. Ha, semua sunnah. Tapi kita tak mampu nak buat semua sunnah. Allah SWT Muhammad. Yang pertama sebab kita kurang tahu apa lagi sunnah Nabi Muhammad. Kita tak macam ulama-ulama hadis yang mengkaji hadis. Yang kedua, kita tak mampu buat semua sunnah. Kenapa? Kita tak kuat. Tapi jangan tinggal walaupun satu. Satu saja jangan tinggal. Allah SWT. Kenapa? Al-istiqamah khairu min alfil karamah. Kerana istiqamah lebih baik daripada seribu karamah. Allah SWT. Berjalan tahayyak ke, boleh doa turunkan hujan sekaligus ke, terus ke, ataupun boleh ramah duit, ramah don jadi duit ke, boleh 6 langkah sampai satu tempat. Allah maksud ke, apa saja karamah, yang paling besar lah istiqamah, bukan karamah. Sebab itu kata ulama, dalam jalan ibadah pada Allah, jangan tuntut karamah, tuntut istiqamah. Apa maksud istiqamah? Istiqamah itu hati sedetik tak lupa Allah, yang tu karamah paling besar. Allah maksud Muhammad. Istiqamah ada dua. Yang pertama istiqamah dia panggil zahiriyah, zahir kita. Allah maksud Muhammad. Istiqamah dalam zahiriyah kita, amaliyah kita, zahir. Allah SWT. Yang pertama istiqamah zahiriyah, yang luar. Itu apa? Zakat, puasa, haji, apa semua. Allah SWT. Dia ada istiqamah batiniyah, istiqamah batin. Istiqamah batin ni apa? Istiqamah kita dalam Allah SWT. Allah SWT. Akhlak mulia. Allah SWT. Yang kedua istiqamah hati sedetik tak lupa Allah. Itu kita tak sampai lah situ. Itu para awliya dan solehin yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa. Kenapa awliya tak lupa Allah? Kita kata, boleh ke tak lupa Allah ni? Boleh? Kenapa? Allah yang buat, bukan awliya tu buat. Allah SWT. Muhammad. Kita lupa Allah sebab kita ini dalam ni tak ada. Tak ada ingat, sebab tu kita lupa. Allah SWT. Muhammad. Dan lupa tu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Allah angkat ujian dia yang disebut lupa tu, Allah letak ingat, lupa takkan masuk kalau ada ingat. Seumpama siang dan malam. Kalau mai siang, malam takkan ada. Para awliya tu hati dia seumpama siang yang tak ada malam-malam. So itu kata ulama Allah SWT Muhammad, cahaya matahari Allah SWT Muhammad, memandang Allah atau matahari, ingat Allah, tak akan boleh dilindungi oleh awan yang menghijab, tak boleh. Contoh, kalau Allah dah jadikan hati kita ingat dia, tak akan ada awan yang boleh lindung matahari tu. Tapi kalau matahari dunia, dia boleh terlindung cahaya dia dengan awan. Tapi kalau matahari cahaya nur ingat Allah, tak dapat dilindungi oleh mana-mana awan pun. Awan lalai ke awan maksiat tak akan mai. Kenapa? Kalau ingat ada, akan hilang semua kelalaian. Allah SWT. Tetapi disebabkan kita ini banyak lupa, sebab itu kita tak ingat. Jadi sebab tu para awliya ini dia ingat Allah, tak boleh lupa. Kenapa? Allah yang bagi. Sebab tu jangan kita kata mustahil. Bila Allah buat jadi. Allah SWT. Allah buat jadi. Sebabnya apa? Kesungguhan seorang awliya membersihkan hati. Zikir hariannya, zikir mingguannya, apa semua. Allah SWT. Malam, siang, apa semua. Jaga diri. Dan kita mengaji ni jalan awliya lah. Allah SWT. Walaupun kita mengaji ni jalan bersihkan hati, jalan para awliya, bukan tujuan kita untuk menjadi awliya. Allah SWT. Betul, tujuan kita jadi apa ni? Allah SWT. Jadi hamba yang Allah rida. Itu saja. Allah SWT. Sebab kalau takut kita target nak jadi awliya, takut-takut ada bahagian nafsu. Bahagian nafsu apa? Nafsu kata apa? Kalau hang jadi wali, hang pergi kedai makan, orang belanja hang. Hang naik bas, kereta api ke apa semua, orang free saja orang bagi. Sebab hang wali Allah. Kalau hang nak pergi mana, orang bagi tumpang. Takut-takut bila kita tujuan kita nak menjadi wali, nafsu bisik, nafsu kata apa, ini kebesaran, ini peluang untuk menjadi orang besar, diagungkan, ada akan ada pengikut, takut. Sebab tu letak siap-siap, aku ibadat semata-mata nak rida Allah, suka Allah saja, bukan maqam. Sebab itu disebut dalam kitab Fathur Rahman, Fathur Rahman, syarah kepada risalah tauhid tu,
Imam Arsalan, dia kata apa? Ya asir syahwat wal ibadat wal maqamat wal mukashafat antal maghrurun, kata dia. Allah SWT. Maksud dia apa? Ya asir syahwat, wahai orang yang diikat, terikat, tertawan dengan apa? Dengan syahwat dia. Apa syahwat maksud di sini? Iaitu ada dua. Yang pertama, syahwat yang haram. Maksud dia, suka tengok yang haram, tak mau tinggal-tinggal, sedap. Allah SWT. Ibadat-ibadat nak, ngaji nak, tapi yang haram tak mau tinggal lagi. Tengok yang haram, sedap lagi. Allah SWT. Muhammad. Nak semayang, tapi bila waktu main game, orang azan pun tak mau lagi semayang. Dia masih sayang lagi, maksud dia. Syahwat. Yang pertama, syahwat, dia panggil syahwat yang haram. Yang kedua, dia panggil syahwat yang jenis perkara yang harus. Tidur banyak, makan banyak, cakap banyak. Tak boleh kita tertawan, terikat dengan syahwat-syahwat ni apa? Syahwat-syahwat ni. Yang pertama, yang haram-haram. Yang Allah larang. Yang kedua, yang Allah haruskan. Syahwat juga. Yang Allah haramkan pun ada syahwat. Yang Allah haruskan pun ada syahwat. Dua-dua ini jangan kita terikat. Maksud dia apa? Kalau tidur, jangan lebih. Tak terikat. Tapi kalau tidur lebih, terikat. Kalau makan, jangan lebih. Allah SWT. Kalau makan, lebih terikat. Ya asir syahwat, wahai orang yang tertawan dengan syahwat. Allah. Wal maqamat, dan juga maqam-maqam, nak maqam. Maksud dia masuk jalan ibadat, mengaji, zikir dan sebagainya, dia nak maqam. Dia nak jadi kutub ke, abdal ke, nak maqam kewalian ke, nak maqam ini, maqam ini, maqam ini. Nak kedudukan di sisi manusia ataupun di sisi Allah SWT, masyarakat ke, dia nak maqam, kedudukan. Tujuan dia maqam. Allah SWT Muhammad. Wal maqamat wal mukashafat. Allah wal mukashafat. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Wal mukashafat, hai orang yang terikat dengan mukashafat. Apa itu mukashafat? Mukashafat itu adalah Allahumma salli Muhammad, nak kashaf. Ibadat nak kashaf. Allahumma salli. Tujuan dia kashaf, nak tengok yang ghaib. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Dia kata apa? Antal maghrurun, kamu itu Allah SWT Muhammad tertipu. Tertipu. Sebab apa? Sebab kamu nak, kamu tujuan kamu syahwat, tujuan hidup kamu maqam, tujuan kamu mukashafat, yang ni semua bukan Allah. Allah SWT. Tujuan kamu ibadat ke, hidup kamu hanyalah Allah. Baru sampai. Allah SWT. Tapi kalau yang lain tak sampai. Allah SWT Muhammad. Sebab itu tasawuf ni dia tak ada benda pelik-pelik. Cuma orang yang dakwah dia tasawuf, dia buh benda pelik-pelik. Sebab bila dia tak istiqamah dalam ibadat, Allah SWT, dia tak ada ilmu yang mantap, yang yang kamil, ataupun ilmu yang maksudnya yang yang Allah SWT Muhammad, yang kukuh lah Allah SWT Muhammad, orang alim lah disebutkan. Kalau dia tak ada ilmu yang mantap, yang kedua dia tak ada ibadat yang istiqamah, dia takut anak murid dia lari. Anak murid dia tengok, Tok Guru tak pandai mana, lari. Dia tengok, Tok Guru tak istiqamah mana ibadat, lari. Disebabkan dia takut anak murid dia lari, pengikut dia lari, akhirnya dia buat benda pelik-pelik supaya nak ikat orang. Dia kata, hampa tahu tak, ayak ni aku boleh tukar jadi mesin ni. Dia tepuk, pum, jadi mesin. Allahumma salli Muhammad. Jadi, Allahumma salli Muhammad, dia tarik anak murid dia untuk mengaji, untuk ibadat, untuk main, duduk dengan dia. Dia buat apa? Dia tarik dengan perkara yang yang ajaib-ajaib. Ini dia panggil pencemar tasawuf. Akhirnya dia kata apa? Inilah tasawuf. Bila kamu fikir banyak, ayak yang tawang kamu boleh tukar jadi mesin. Kamu boleh zikir banyak lagi. Kenapa dia buat benda pelik-pelik? Nak menutup keaiban yang ada pada dia. Apa? Tak sempurna ilmu. Tauhid tak pandai. Fiqh tak pandai. Tahu sikit-sikit pun. Nak tutup. Bila nak tutup keaiban dia, kekurangan dia, dia buat benda pelik-pelik supaya orang nampak kita dia sempurna juga, hebat. So itu kalau kita nak cari seorang guru, kata Imam Junayd al-Baghdadi, jangan kamu tengok orang tu terbang-terbang baru kamu mengaji tak? Tengok, timbang diri dia tu, dia istiqamah dah ikut syariat Nabi Muhammad. Dia kuat dah pegang dengan sunnah Nabi Muhammad. Pakaiannya, dirinya, akhlaknya, tingkah lakunya. Ikut Nabi Muhammad tak? Kalau ikut Nabi Muhammad, okey, dia awliya Allah. Dia seorang guru, boleh ngaji. Allah SWT Muhammad. Tapi kalau, dan kata Imam Ibn Athaillah pula, jangan kamu pandang rendah seorang ahli ibadat ataupun orang alim yang sesungguh berjalan pada Allah, tetapi dia tak ada apa keluar biasaan pun. Tak ada biasa. Contoh kita mengaji dengan seorang tok guru, luar biasa ada banyak. Kat rumah banyak lah. Kita pandang rendah tok guru lain yang tak nampak kat rumah. Jangan, kata Imam Ibn Athaillah. Kenapa? Kerana kadang-kadang seorang itu, dia tak dapat kat rumah yang kecil, dia dapat kat rumah yang besar. Kat rumah yang kecil itu apa? Kat rumah yang zahiriah. Terbang-terbang betul semua, kat rumah yang kecil. Yang mana kat rumah ini, kata Imam Junayd, burung pun boleh buat.
terbang, burung pun boleh buat. Sama dengan burung saja. Jalan tayang kata Imam Junaid tu, labah-labah lah apa semua, itik apa semua, jalan tayang. Allahumma salli Muhammad. Ya Allahumma salli Muhammad. Ataupun karamah apa, boleh pergi satu tempat. Contoh dia nak pergi ke Amerika, lah ni juga 6 langkah saja sampai. Yang tu pun karamah yang kecil. Kenapa? Iblis pun boleh buat. Iblis itu kata Imam Junaid boleh pergi timur dan barat sekelip mata saja. Apa beza kita dengan Iblis? Tapi apa karamah yang besar yang Allah beri pada seorang kasih dia? Allahumma salli Muhammad. Hati dia tak lupa Allah. Hati tak lupa Allah. Jadi jangan pernah pandang rendah kepada seorang awliya, seorang soleh ataupun seorang alim yang di diri dia tidak muncul karamah yang luar biasa mencari keadaan. Kenapa kadang-kadang Allah letak di dalam jiwa dia karamah yang lebih besar, yang lebih utama dia tu hati dia istiqamah ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan diri dia tu istiqamah dalam akhlak Nabi Muhammad. Ha, dalam sifat mulia itu dia panggil karamah. Allah SWT. Karamah ni bukan mencari keadaan. Maksudnya orang lain tak boleh buat. Orang lain tak boleh buat. Orang biasa tak boleh buat. Adat tak boleh buat. Contoh hati ni nak sedetik pun tak lupa Allah, mana boleh kita buat? Kita mesti ingat benda lain tak? Tapi bila Allah beri pada seorang awliya, itu bukan mencari keadaan, karamah yang sangat besar. Orang lain tak mampu buat. Di antara karamah-karamah yang besar yang Allah beri pada kita, orang yang nak mendekatkan diri pada Allah, iaitu Allah jadikan hati kita tak minat langsung pada maksiat. Tak minat langsung. Walaupun lalu perempuan yang sangat menawan hati kita di depan kita, tak rasa apa. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, aku lihat seorang perempuan, Allah SWT, yang syahwat lah, perempuan yang maksudnya bukan mahram lah. Sama saya aku melihat dinding, kata dia. Kenapa dia ungkapkan kata-kata ni? Dia nak abang kata hal dia yang Allah bagi, nikmat yang Allah bagi dia. Apa dia? Benda yang Allah larang tu dia tak rasa apa tengok. Tak rasa minat. Allah SWT. Itu apa? Karamah juga. Karamah juga. Allah SWT Muhammad. Sebab itu kata ulama, yang mampu untuk istiqamah hanyalah awliya. Hanyalah awliya. Kenapa hanyalah awliya yang mampu istiqamah? Kerana dia dapat macam tu. Dia dapat apa? Sifat-sifat tu. Sifat tak rasa apa maksiat. Sifat rasa kemanisan dalam ibadah. Allahumma salli Muhammad. Dan sebagainya. Dan hati dia tak lupa Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Okey. Dia dipanggil karamah. Ha? Okey. Allahumma salli Muhammad. Jadi zaman lah ni ramai orang dia pandang rendah kat guru yang tak ada karamah. Bukan tak ada karamah. Karamah tak nampak. Dan dia agung-agungkan guru yang karamah nampak. Bahkan kata ulama', ada ulama mengatakan karamah ni Allahumma salli Muhammad perkara yang luar biasa lah. Allahumma salli Muhammad. Dia hanyalah Allahumma salli Muhammad fitnah kepada para ulama, para awliya, fitnah. Allah. Sebab itu bila kita berjalan pada Allah, bila Allah buka benda-benda yang gaib ataupun benda-benda yang pelik-pelik atau benda luar biasa pada kita, Allahumma salli Muhammad. Waktu tu Allahumma salli Muhammad, nikmat-nikmat yang main macam ni, ujian-ujian yang main macam ni, dia akan kata pada kita, innama nahnu fitnatun fala takfur. Allahumma salli Muhammad. Hanya sahaja kami ini semua, itu karamah-karamah benda luar biasa ni yang main kepada kamu ni, fitnatun, ujian untuk kamu. Fitnah ni ujian. Yang kita bahas dah hari tu, fitnah ada dua. Fitnah yang maksiat tu, yang kedua fitnah ujian datang ke pahala. Maksud dia apa? Seorang awliya bila main karamah perkara yang mencari keadaan, tengok yang raib dan sebagainya, yang tu hanyalah semata fitnah daripada Allah. Ujian. Allah. Kadang-kadang karamah tu lah penyebab dia jatuh. Dia memandang aku ada kelebihan, aku lebih baik pada orang, jatuh. Sebab itu banyak guru saya beritahu ulama awliya yang bila Allah buka karamah, dia minta kepada Allah, ya Allah tutup balik, aku tak mau yang ni, cukup aku dapat ridha engkau, cukup, tak mau, takut. Allah SWT takut. Dan karamah-karamah kebiasaan yang berlaku pada para awliya, para ulama, contoh naik-naik kereta, kereta rosak, minyak habis, nak pergi mengajar ni, time dah tepat, akhirnya dia ambil sungai, air sungai dalam dia panggil tank. Banyak cerita yang kita dengar, kereta jalan. Dia buat ni sebenarnya bukan dia nampak diri dia, aku ni awliya, aku boleh buat tak? Tapi kenapa dia buat? Sebab macam ni. Ya Allah, aku nak pergi ngajak ni, tolong agama engkau. Aku tak mampu, ya Allah, nak pergi cari minyak aku. Tolonglah aku, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah ayat ini menjadi perjalanan. Jalan tak jalan ini semua di atas kudrah engkau, ya Allah. Dia buat. Dia buat di atas, dia pandang ini pemberian ataupun ini kuasa Allah, bukan diri dia. Bila Allah bagi izin sungguh ayat sungai tu dapat menggerakkan kereta dia, tak rosakkan kereta dia, waktu tu dia rasa takut. Rasa takut apa? Aku takut benda ni menyebabkan aku sombong. Jaga hati dia. Dan dia pandang, oh ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pandang ini perbuatan Allah, bukan perbuatan aku. Nah, itu dia panggil karamah. Karamah. Allah senang. Siapa? Ambil kursi. Itu karamah. Jangan kita bayangkan awliya kalau dapat karamah, dia tinggi diri, dia rasa kemah tak? Kalau dia tinggi diri, dia rasa kemah, dia jatuh. Okay.
Allahumma salamat. Ya, Syed, dalam kata-kata yang lain, ya, Allah, ambil kursi. Dalam kata-kata yang lain, kursi dah, ambil kursi. Kursi, ambil duduk tahan. Dalam kata-kata yang lain, kata ulama, karamah itu dia adalah haid. Haid, darah haid para awliya. Bahan, maksudnya karamah ini dia dalam ilmu tasawuf, dia bahan kumbahan. Kumbahan tasawuf maksudnya, kumbahan tasawuf. Maksudnya tasawuf tak perlukan ini semua. Tasawuf bukan membincangkan macam mana nak dapatkan karamah, tapi membincangkan macam mana nak dapatkan istiqamah. Tapi kenapa orang-orang tasawuf selalu kebiasaan, orang suci hati ni, sufi ni, dia dapat karamah? Yang pertama sebab Allah nak uji dia. Nak uji hati dia tu pandang Allah tak? Bukan nak pandang diri kamu. Yang pertama. Yang kedua, Allah nak zahirkan kepada kita ini awliya dia. Kamu jangan main-main dengan dia. Dia ni kata jadi terus. Sebab apa? Sebab dia kekasih aku, dekat dengan aku. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, kamu jangan pandang rendah kepada seorang yang Allah SWT Muhammad, rambut dia kusut masai, tak kisah sikat maksud dia, berdebu apa semua. Baju dia kata Rasulullah compang-camping, maksud itu baju yang lusuh. Dia ini kata Nabi Muhammad, kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah bagi terus. Kalau dia minta lindung kepada Allah, Allah lindung dia terus. Masa dia apa? Nabi nak cerita kata, jangan pandang rendah dekat siapa-siapa. Allah SWT Muhammad, ada orang yang nampak lekeh tapi dia awliya Allah. Allah SWT Muhammad, dia kata jadi terus. Ha, jadi terus. Jadi kenapa awliya ni ada yang Allah jadikan dia, kata macam Nabi kata tu, dia kata terus jadi. Sebab Allah nak tunjukkan kepada umat Nabi Muhammad, ini awliya aku. Itu sebab karamah. Tapi bukanlah karamah itu tujuan dalam perjalanan kepada Allah SWT. Itu karamah. Ada juga ulama-ulama lain mengatakan karamah itu hanyalah gula-gula tasawuf. Maksud gula-gula? Nak bagi cerita-cerita, nak bagi mantap kepercayaan dan juga mantap iman orang yang lemah untuk beramal soleh. Karamah ni dia bukan untuk awliya-awliya, awliya-awliya tak mau dengar. Dia kata, tu tu siapa boleh buat? Dalam langkah pergi Mekah, yang tu iblis timur dan barat sekali mantap dia tu. Allah SWT Muhammad, dia tak mau pandang sangat, awliya dia tak mau. Tapi yang pandang sangat ni siapa? Orang yang permulaan perjalanan. Oh hebat nak wali macam ni lah. Ha, jadi karamah-karamah yang berlaku kalau biasa ni, dia macam gula-gula untuk orang permulaan. Dia rasa, oh hebat jalan ni, oh nak try tengok, apa dia buat amal. Ha. Waktu mana dia main tu, waktu tu barulah Tok Guru kata apa, ini tak boleh macam ni, ini ikhlas ni, ini baru Tok Guru ajak. Ha, tapi karamah tu sebenarnya dia gula-gula. Dia bukan tujuan. Ha. Dia gula-gula untuk budak-budak yang baru nak buat kerja. Ha. Budak-budak kalau nak buat kerja, dia kata apa, pergi angkat sat, barang tu sekejap saya bagi coklat satu. Dia buat. Ha, jadi Tok Guru kata apa ni, awliya-awliya ni, Tok Guru kata, mereka ni sampai Tuhan bagi karamah ni, terbang lah apa semua. Sampai ada yang ramai duit, Tok kenali ramai, ramai down jadi duit. Ha, yang baru permulaan jalan, dia rasa apa? Hei, kemah kat jalan ni ni. Hei, teringin, teringin nak nak try. Ha, tapi waktu tu lah Tok Guru akan bimbing. Sebenarnya bukan ni tujuan. Kisah-kisah ni untuk menjadikan iman kita ni rasa meningkat dengan cerita karamah. Yang kedua, cerita karamah tu untuk apa? Untuk mendorongkan hati kita untuk masuk jalan para awliya. Untuk lepas tu Quran sendiri cerita karamah. Cerita karamah. Ha? Ha, untuk apa? Mendorong hati kita, menggerakkan hati kita ikut ni jalan para kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Dan bagi orang yang dalam tasawuf, maksudnya dalam Allahumma salli berjalan kepada Allah yang mengaji, Allahumma salli ala Muhammad, apa tanda pula karamah itu memang daripada Allah yang Allah zahirkan pada guru tu, pada awliya tu. Tanda dia kata Imam Sya'rani, bila kamu tengok satu karamah zahir daripada seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala, kamu rasa keagungan Allah bukan keagungan dia tu. Awliya tu bukan. Contoh Allah SWT Muhammad, kita nampak Allah SWT Muhammad, Tok Guru kita berjalan-jalan dalam hujan, kita semua basah, dia tak basah. Lepas tu kita rasa macam ni, Allah, Allah buat kat Tok Guru tu no. Ish, Tuhan nak tunjuk. Ha, dia rasa tu. Kita mesti Tuhan dulu. Tapi kalau kita kata macam ni, tengok Tok Guru kami, Tok Guru dah kata dah, Tok Guru kita ni memang wali Allah, Allah SWT Muhammad. Guru hampa siapa? Allah SWT. Ini apa? Istidraj pada Tok Guru tu. Istidraj tu maksud dia apa? Mungkin Tok Guru tu dia beramai selama ni memang dia nak karamah, akhirnya Allah bagi juga. Tapi bukan tanda dia awliya. Allah bagi tu sebab Allah nak jatuhkan dia. Supaya dia rasa sombong, akhirnya dia jatuh, dipecat daripada golongan kekasih Allah, orang yang ahli ibadat. Allahumma salli ala. Itu kita kata Imam Sya'rani. Imam Sya'rani kata beza istidraj dengan karamah. Karamah bila kamu tengok terus kamu rasa agung Allah, rasa besar Allah Subhanahu Wa Taala, rasa weh ni perbuatan Allah ni. Kamu boleh buat dekat para awliya dia. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, contoh Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala, ada seorang awliya Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam kitab
Allahumma salli ala Muhammad, tentang karamah para tabi'in. Ada seorang ulama, Allahumma salli ala zaman salafun as-salih. Dia ni satu hari dia berjalan bawa barang apa semua bekalan, tiba-tiba mai seorang pencuri dan pembunuh rampas barang dia, dan dia kata, apa aku nak bunuh hang? Kan tak rampas barang tapi nak bunuh. Allahumma salli ala Muhammad. Kata dia, ambil barangku, tak ada bunuh. Tak ada. Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya habis-habis semayang, bagi salam, dia nampak daripada ujung ada seorang naik kuda punya laju, pegang tombak. Laju naik. Mai-mai tikam terus. Hak nak bunuh dia ni. Allahumma salli. Dia pun tanya, "Eh, kamu ni siapa tiba-tiba mai? Kamu ni tak nampak macam orang sini. Pelik kamu ni." Dengan bersihnya, dengan lawa segaknya, dengan kemahnya, dengan garangnya, dengan mantap dia punya penampilan dia hebat. Dia kata, apa, aku malaikat Allah Subhanahu Wataala. Dia pergi jumpa Syekh Khadijah ni. Dia kata, apa, wahai Syekh, ni kita boleh tengok dalam kitab manaqib ataupun kisah hidup biodata Imam Syekh Khadijah ni. Dia sebut kisah-kisah dia. Allahumma salli Muhammad. Okey, jadi waktu mana ibu ni mai kat Syekh Khadijah ni, dia kata, apa, wahai Syekh, Allahumma salli, kenapa engkau biarkan anakku makan roti kering, engkau makan ayam? Tak boleh lah macam ni. Allahumma salli Muhammad. Bagilah semua sama. Kata Syekh Khadijah ni, Allahumma salli Muhammad, dalam pinggan, bangun kau dengan izin Allah. Jantung-jantung balik jadi ayam balik. Kalau kita meniaga lah dia kata. Allahumma salli, kita abang, siapa beli ayam aku mentang tulang. Malam tu tepuk. So meniaga tu, 20 ringgit tu. Tak boleh kulak modai. Allahumma salli Muhammad. Kita nak guna kuat lain tu sebab Allah tak bagi. Okay, tepuk-tepuk ayam jadi balik. Allahumma salli. Kita kata, hey, betul ke? Oh, Superman selamatkan dunia, kita percaya. Ni awliya. Allah izinkan dia untuk buat benda ni, kita tak percaya. Nak boleh. Sebenarnya nak melemahkan iman kita, nak bawa pada umat Islam mempercayai sihir dan tak percaya pada karamah. Oh, kalau sihir dia percaya sangat. Oh, sihir ni memang dia boleh luar biasa. Tapi kalau cerita karamah, orang kata, apa? Karut-marut ni. Nampak? Sedangkan Quran sebut tentang karamah. Banyak ayat tentang karamah. Karamah. Allah SWT. Ditepuk-tepuk, ayam naik. Bila ayam naik, jadi ayam balik, dia kata kat ibu ni, dia kata, apa, wahai makcik, kalaulah anak engkau boleh buat macam aku buat, barulah dia boleh makan apa yang aku makan. Maksud dia apa? Selagi mana anak kamu tu, nafsu dia masih lagi nak makan sedap-sedap, makan anu, makan yang tak sedap. Latih. Suka makan, kuat makan. Jadi kena latih makan yang tak mengenyangkan dia, menyebabkan dia rajin mengaji, rajin ibadat. Dia dah istiqamah nanti, makanlah apa kamu nak makan. Sebab itu zuhud ni dia panggil permulaan perjalanan, bukan tujuan tasawuf. Tasawuf ni bukan yang paling utama, bukan maksudnya maqam yang paling utama dia zuhud tak. Zuhud ni dia panggil permulaan. Permulaan orang yang dalam tariqah perjalanan nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zuhud Rasulullah Muhammad. Kenapa? Kerana waktu tu hati dia dah mantap dan dia berpengaruh dengan harta, dia tak sayang dah. Tapi bagi orang di awal perjalanan, disebabkan dia terlampau sayang harta benda dia sampai tak semayang, tok guru kata, hang kena zuhud dulu. Zuhud apa? Hang tinggal sikit hak benda menyebab hang ni, tinggal sikit. Hang kena buang dulu. Buang dulu untuk apa? Untuk latih diri, lepas tu ambil balik. Macam tu. Itu tasawuf. Jangan faham tasawuf ni, bila masuk tasawuf, buang TV, buang rumah, buang semua, buang semua. Macam tu hidup sampai mati tak. Buang tu sat sebab kamu tak kuat. Tapi kalaulah kamu kuat, teruskan saja. Teruskan saja di samping perbaiki diri. Itu zuhud. Jangan duk bagi faham ke orang macam ni. Kalau hangpa nak masuk tasawuf, hangpa kena tinggal bisnes. Hangpa kena tinggal kereta hangpa. Salah yang tu. Sebab zuhud bukan tujuan tasawuf. Tujuan tasawuf adalah untuk membersihkan hati, memakaikan sifat yang mulia. Cumanya kadang-kadang ada tok guru yang suruh tinggal sat. Kenapa? Tak kuat. Selagi dia tak tinggal, dia duduk orang tu. Dia tinggal sat, tinggal sat. Macam tu. Allah SWT. Macam Syekh Khadijah Jalani suruh anak murid dia tinggal sat, makan sedap. Kenapa? Dia kira makan banyak. Allah SWT Muhammad. Sampai tak ibadat. Okey, jadi tinggal sat. Itu Syekh Abdul Qadir Jalani. Boleh menghidupkan yang mati. Itu karamah sampai tahap boleh menghidupkan yang mati. Tapi kalau sihir, tak boleh menghidupkan yang mati. Sihir tak ada kemampuan nak hidupkan orang mati, hidup balik. Tak boleh. Karamah boleh. Allahumma salli Muhammad. Itu kenapa? Kerana karamah ini dia pertolongan daripada Allah. Dia izin daripada Allah. Dia rahmat daripada Allah. Adapun sihir hanyalah musibah ataupun ujian ataupun kehinaan yang Allah beri pada ahli sihir. Mereka hanya meminta syaitan bantu mereka untuk menyupa orang ni, menyupa orang ni, menyupa orang ni. Itu saja. Tapi sihir tak? Tapi karamah memang betul. Allahumma salli Muhammad. Memang betul. Karamah ni dia boleh tukar tongkat jadi ulang. Sihir, tongkat tak tukar. Tapi nampak macam ulang. Itu sihir. Dia panggil silap mata. Maksudnya dia syaitan kalih mata saja. Bukan nyata berlaku.
karamah tak nyata berlaku? Karamah nyata berlaku. Allah SWT. Saya pernah jumpa seorang kita kenal. Dia ni masuk dah apa 5 agama. Macam 5 agama. Setiap agama dia masuk, dia akan jadi yang paling tinggi sekali. Sebab dia ni orang sungguh-sungguh. Dia akan duduk tahap paling tinggi, master lah. Dia pernah duduk di satu agama. Kita tak sebutlah satu agama tu. Nanti dia isu pula nanti. Orang marah pula. Mungkin agama lain dengar ke. Kadang ada Muslim yang ikut kuliah kita. Bila dia masuk satu agama tu, Allah SWT, Muhammad, dia masuklah sampai tahap master lah. Akhirnya dia kata apa? Kami pergi kat sungai. Saya ni, dia kata nak tunjukkan kami ni sebagai macam pendeta atau orang yang atas agama ni hebat. Kami ni kena berjalan atas yang dia lah. Duduk atas sungai. Dia tahu ustaz waktu mana saya duduk atas sungai waktu tu. Allah SWT, saya tak tenggelam dia tahu. Sebab jin tahan saya kat bawah. Saya dah seru jin tu. Dah minta bantuan jin tu. Ha, itu sihir, dia perlukan jin. Tak nyata pun memang. Dia sebenarnya tak berjalan tahayang pun. Jin yang tahan. Dia gelam sebenarnya tapi jin tahan. Karamah tak? Jin apa tak ada? Dia memang tak gelam tu. Karamah nyata, kalau sihir tak nyata. Sihir hanya jin, syaitan, alih mata yang tu saja. Ha, itu beza karamah dan sihir. Okey, tak apalah. Jadi, yang kita bicarakan semua ni hanyalah bukan tujuan kita. Dan ini hanyalah pembincangan untuk menyelamatkan diri kita, membezakan mana sihir, mana istidraj, mana karamah, mana yang betul, apa itu karamah yang sebenar, apa yang itu saja. Okey, ya? Allah SWT. Allah SWT. Kita nak cerita lain, semakin ikut lain pasal semua. Ha? Sepasengah dah. Okey, nak cerita apa? Nak cerita pasal kemarin tu, Allah SWT, kita terberhenti dekat Allah SWT. Cerita bab Nabi tu, Nabi banyak diam sampai pergi sampai sini lah, dia pergi kot lain lah, tak apalah. Allah SWT. Jadi video kemarin tu terputus. Ni mukadimah kita lah, sama mukadimah apa tadi, apa terputus video kita kemarin sebab bateri habis. Bateri habis, adik saya kata bateri habis. Jadi kemarin yang penutup yang saya ambil tu, yang terlepas tu, saya nak sebut apanya, jaga lidah kita daripada mencaci maki, mengumpat, menghina orang lain dan sebagainya. Kenapa? Orang yang kita sakiti, kalau dia mukmin, hati-hati. Lebih-lebih dia rasul, dia nabi dan sebagainya. Dia awliya salihin. Kenapa? Ada janji Allah dalam Quran. Allah kata apa? Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Allah kata apa? Sesungguhnya, ni tauqid ni, sesungguhnya, sungguhlah maksudnya. Lanansuru rusulana. Lam di sini pun lam tauqid dalam bahasa Arab lah. Maksudnya sungguh, sungguh. Memang pasti sungguh. Kami, iaitu Allah, akan membantu rasul-rasul kami. Utusan Allah, semua Allah akan bantu. Lambat ataupun cepat. Walladzina amanu. Ini hati-hati. Walladzina amanu. Dan juga orang yang beriman. Allah SWT. Tengok, hati-hati lagi. Kenapa Allah kata apa? Fil hayati dunya. Waktu mana kehidupan dia pun di dunia. Maksudnya di dunia ni, kalau kita buat naya kat orang, orang mukmin, orang tu, orang beriman, hati-hati. Allah kata apa? Allah akan tolong dia. Siapa yang akibat dia? Siapa yang akan kena akibat ni? Kita? Buat naya kat orang. Empat orang caci orang, hina orang, jatuh kat orang, hasut orang, sampai orang benci kat orang tu dan sebagainya. Allahumma sana fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Hari akhirat pun aku tolong juga. Dunia kita kena, akhirat kita kena lagi dengan Tuhan. Kalau kita sakiti ataupun menzalimi ataupun buat sesuatu yang tak elok kepada mukmin, bahaya. Bahaya. Sebab tu mukmin itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslim akhul muslim. Muslim itu saudara pada muslim yang lain. Haramu, Allah Nabi kata haram damuhu. Allah SWT. Paksa telefon cakap. Haram apa? Damuhu, darahnya. Maluhu, hartanya. Dan juga irzuhu. Kalau orang tu orang muslim, haram kata kita untuk, yang pertama untuk membunuh dia. Allah SWT. Damuhu, maksud dam, darah dia haram bunuh. Haram tumpahkan darah. Yang kedua, haram ambil harta dia. Yang ketiga, haram mencemari kehormatan dia. Kata kat dia cicah hina apa semua. Itu yang dipesan oleh Nabi SAW. Bahaya. Okey, Allah SWT. Tapi yang haram tu ramai orang yang buat. Alhamdulillah. Okey. Allah SWT. Okey, jadi Allah SWT. Jadi saya nak sebut banyak, hati-hati jaga mulut kita. Janganlah hidup kita ni menyakiti siapa pun. Jangan menghina siapa pun. Takut bila kita sakiti orang dengan lidah kita, Allah akan azab kita. Allah akan bantu orang yang kita sakiti. Allah akan, Allah SWT, jatuhkan pula kita. Kita jatuhkan orang, Allah jatuhkan kita pula. Na'udzubillah min dzalik. Sampai Nabi kata, siapa yang buat, siapa yang mencela sesuatu keburukan yang ada pada saudara dia, kata Nabi Muhammad, sebelum dia mati, Allah akan balakkan apa yang dia celah tu pada diri dia pula.
Contoh dia duk kata ke orang, apa main judi ya ni? Bengong lah apa semua dia kata kan. Makilah orang maksiat tu. Sebelum dia mati, dia pun akan terpengaruh dengan judi juga. Na'udzubillah. Kecuali dia taubat daripada dia kata tu dan dia minta maaf kat depa tu dan dia nasihat depa dengan baik pula. Tukar daripada caci maki kepada nasihat yang baik. Ahli maksiat tak ada caci maki. Agama tidak pernah mengizinkan caci maki ahli maksiat. Agama hanya tunjukkan, Nabi Muhammad hanya tunjukkan yang pertama belas kasihan kepada depa, yang kedua nasihat yang baik. Yang ketiga pihak pemerintah hukum kalau memang perlu dihukum. Yang keempat doakan hidayah. Itu saja. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kata kalau aku tak maki dia tak ubah. Siapa yang ubah sebenarnya? Allah yang ubah. Kita hanya sampaikan yang baik. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Allah yang akan ubah. Allah akan hidayahkan. Jangan paksa orang dapat hidayah. Tak mampu kita tak boleh. Okey. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah dalam jalan rahmah, jalan bijaksana dalam dakwah ataupun jalan kasih sayang yang Nabi tunjuk. Okey. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi itu penutup kita kemarin. Jadi mula kita perbahasan pada hari ini. Faslun, satu fasal tentang perut. Faedah perut. Ini bab baru dah, fasal baru. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala menjadikan bagimu perut kerana beberapa faedah. Allahumma salli Muhammad. Ketahuilah, ketahui ini siapa ni? Ketahui oleh kamu hai orang yang mencari ilmu lah. Orang berilmu, orang mencari ilmu, orang yang mengaji. Itu dia panggil ketahuilah. Ini musanih kata pada kita lah. Pengarang kita ni kata kita. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala menjadikan bagimu perut. Dia yang pertama dia nak sedangkan kita, Allah jadikan kepada kita perut. Kenapa dia kata, kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia buka bab perut ini, dia kata dulu, dia beritahu dulu, peringat kita dulu, Allah jadikan kepada kamu perut. Kenapa? Kerana ramai manusia ghalid, ghaflah, Allahumma sallam, lalai, tak ingat, tak perasan, Allah buat kepada perut. Dia kata perut aku, aku menjadi hijab dah. Aku tu jadi hijab. Dia tak pandang kata ni perut Allah, Allah bagi ni. Allah Allah cipta ni. Nikmat ni. Sebab tu dia peringat dulu. Mula-mula kamu kena rasa, kamu kena tahu Allah jadikan bagi kamu perut. Dia kata kenapa dia nak bagi tahu tu? Kan kita dah tahu memang Allah buat kita, memang Allah cipta perut kita semua, usus semua. Ya, Allah SWT. Memang kita tahu tapi kita tak rasa. Ilmu tasawuf ni ilmu rasa. Allah SWT. Ilmu zauqiyah dia panggil, zauqiyah. Kenapa dia peringat kita lagi? Kerana dia nak bagi ada zauqiyah, rasa-rasa, perasaan dia panggil. Memang kita dah tahu Allah cipta perut, tapi kita tak rasa lagi. Satu dia peringat kita lagi, Allah jadikan perut engkau. So kita pandang Allah, macam tu, rasa gitu. Okey. Kerana beberapa faedah Allah. Dan kenapa musannif dia Allah senang peringat kita kata Allah jadikan perut engkau? Kerana Allah senang. Kerana dalam Quran Allah sendiri yang sebut wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah peringatkan kepada mereka nikmat Allah ke atas mereka. Allah suruh Allah SWT, Muhammad nabi dia ingatkan nikmat-nikmat yang Allah beri ke atas hamba-hamba dia. Kena peringat. Siapa Allah suruh kita peringat orang tentang nikmat Allah? Kita kata apa? Orang perlu kata baru, Allah bagi nikmat pada hang tu. Kenapa kita kena cakap macam ni? Allah, kenapa Rasulullah diperintahkan macam ni? Kerana bila seorang hamba Allah dia ingat tu nikmat Allah, dia akan ingat Allah pemberi. Kalau ingat hak ni hak Allah, takkan tak ingat Allah. Maksud dia apa? Mengingati nikmat Allah, uzkur nikmat Allah, uzkur nikmat Allah. Mengingati nikmat itu dia adalah Allah SWT, Muhammad, satu shortcut untuk hati kita sampai kepada Allah, ingat Allah. Allah SWT, Muhammad. Sebab itu para awliya tak pernah lupa Allah. Kenapa? Allah sebut dalam Quran, wama bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidak adalah pada kamu itu yang apa yang kamu miliki dan sebagainya, melainkan semua itu daripada Allah, nikmat Allah. Itu para awliya tak pernah lupa Allah. Kenapa? Semua dipandang dari Allah. Macam mana nak lupa Allah? Allah SWT. Macam Imam Ibn Ta'ilah kata dalam kitab Hikam, dia kata apa? Bagaimana kamu bagaimana sesuatu itu dapat melupakan kamu kepada Allah sedangkan Allah jadikan sesuatu? Imam Ibn Ta'ilah yang dia cakap. Bagaimana kamu melihat sesuatu, kamu lupa pada Allah sedangkan Allah yang jadikan apa yang kamu lihat tu, sesuatu tu. Tapi kenapa kamu macam terpisah dengan yang pencipta tu? Kamu hanya ingat yang dicipta tapi tak ingat pencipta. Kan dia panggil buruk adab. Ya, dalam tasawuf memang disebut buruk adab. Sebagaimana kita kata hak ni hak aku, tak ingat hak bagi ni, tak ada adab dalam tasawuf. Dalam tasawuf ni ilmu adab. Jangan kata ilmu tasawuf ni sesat pula. Ilmu tasawuf ni ilmu adab. Siapa yang ajar ilmu tasawuf ni? Nabi Muhammad.
siapa yang namakan? Bukan Nabi Muhammad yang namakan, adalah ulama. Kenapa ulama namakan? Karena sebelum tu ilmu tasawuf, nama dia banyak sangat. Ada ulama namakan ilmu zuhud, ada ulama namakan ilmu sabar, ada ulama namakan ilmu ridha. Banyak-banyak ilmu. Ada ulama menamakan ilmu wijdan, ada ulama menamakan dia ilmu khusyuk. Tetapi ulama yang selepas itu, contoh Imam Junayd al-Baghdadi, Allah, sekitar 200 Hijrah, dia ambil impun semua ilmu-ilmu yang Nabi ajak berkenaan dengan batin, akhlak, adab dan sebagainya. Allah SWT. Dia ambil, dia letak satu bab, Allah SWT, satu bidang ilmu, dia letak nama tasawuf. Dan kenapa namakan tasawuf? Kerana tasawuf itu, dalam perkataan tasawuf tu, dalam tu ada ilmu zuhud, ilmu wara', ilmu, semua ilmu ada. Sebelum tu terpisah. Sebelum tu nama-nama dia macam-macam. Bila sebut tasawuf, kita faham dah. Dalam tu ada ilmu zuhud. Dalam tu ada ilmu wara'. Dalam tu ada ilmu ikhlas. Dalam tu ilmu ada, ilmu adab. Dalam tu ilmu, itu nama tasawuf. Allah SWT. Tapi isi tasawuf tu sendiri adalah isi hati Nabi Muhammad. Hati Nabi Muhammad. Fiqh, dia bicara tentang perbuatan Nabi Muhammad. Pakaian Nabi Muhammad, auratnya macam mana, semayang Nabi Muhammad, luaran lah, rukun apa semua, itu perbuatan Nabi Muhammad. Tasawuf ni dia bicara tentang batin Nabi Muhammad. Batin Nabi Muhammad. Batin tu maksudnya akhlak Nabi Muhammad. Itu tasawuf. Allah SWT. Adapun tauhid itu intiqad-intiqad. Untuk tahu betul intiqad kita dengan Tuhan macam ni. Bezakan dia antara makhluk dengan Tuhan, apa beza dia. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, dia tak sama dengan makhluk dia. Itu mengaji tauhid pula. Dan dalam tauhid pula nak mengetahui tentang fahaman-fahaman sesat, akidah yang sesat, akidah yang tak betul. Nah, itu tauhid. Adapun fiqh dan tasawuf ni ilmu yang ilmu fiqh dan tasawuf, yang pertama yang ni perbuatan zahir Nabi, yang ni perbuatan batin Nabi. Ha, itu batin Nabi. Dalam fiqh tak bicara khusyuk, tak bicara tentang sabar, ridha. Allah SWT. Tetapi dalam tasawuf yang bicarakan. Allah SWT. Sebab itu semua ilmu itu sumbernya Nabi Muhammad, semuanya Quran. Jangan pula kita main pandai-pandai di zaman ni, kita kata apa, di zaman Nabi tak ada ni, menulis ngaji ni. Zaman Nabi tak ada apa tu, ilmu Nabi ajak lah tu. Cuma nama dia, ulama nama kan, nak pergi mudah. Nak pergi mudah, Allah SWT Muhammad. Okay. Allah SWT Muhammad. Macam kalau lah dia kata, yang ni benda baru. Ilmu hadis benda baru. Zaman Nabi mana Nabi bicarakan sahih, dhaif, maudhu' apa semua, Nabi tak bicarakan. Nabi hanya beritahu hadis, sahabat tulis dan sahabat hafal. Tak ada bicara tentang Sahih Bukhari. Nabi kata ini daripada Sahih Bukhari. Ini dari ini hadis ahad. Ini hadis mursal. Ini hadis marfu'. Mana Nabi sebut itu? Tak ada ilmu itu di zaman Nabi. Ada selepas zaman para ulama, para ulama yang berkhidmat pada agama. Kenapa ulama namakan ini ilmu hadis, ilmu ini ilmu lughah, ini ilmu nahu? Sebab ulama nak mudahkan kita untuk mendapat ilmu. Okey. Allahumma salli Muhammad. Namakan tu untuk membezakan. Allahumma salli Muhammad. Okey. Allahumma salli Muhammad. Orang yang sibuk dengan nama dia tu orang bodoh tu. Orang bodoh. Sibuk dengan nama tu orang bodoh. Orang bijak ni apa dia tak sibuk dengan nama. Dia sibuk apa yang nak sampaikan tu. Isi tu. Ha, sibuk dengan nama. Allahumma salli Muhammad. Kita nak buat tim bola. Kita kata nak buat tim bola kita nama Tongkayat. Dia bergaduh. Dia kata tak mahu nama Tongkayat. Tongkayat ni benda baru. Buh nama dulu tu. Nama dulu apa? Tongkang saja. Ya tak ada. Contoh. Dia bertengkang ni tim tak jadi lagi. Tim tu bagi elok. Bagi betul-betul pandai dia pemain. Bagi solid elok. Bukan bertengkak pasal nama. Dia yang dia bukan nama. Dia nak tengok apa yang ada di sebalik nama tu. Yang tu yang penting. Jangan tengok nama, tengok sebalik nama. Apa nak, apa yang ada di sebalik nama. Itu orang bodoh tu dia suka bicarakan benda-benda yang remeh-temeh macam tu. Benda-benda yang menampakkan diri dia bodoh. Lepas tu kata ulama, kalau kamu tak pandai lebih baik kamu diam. Kalau kamu buka mulut nampak kamu bodoh. Maksudnya Muhammad. Nampak bodoh. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala satu hari dia duduk di dalam majlis ilmu dia. Allah SWT. Tiba-tiba satu tiba-tiba masuk seorang dan waktu tu Allah SWT, Imam Malik dia sedang luruskan kaki dia sikit. Buka kaki dia sikit macam tu. Allah SWT. Masuk seorang dia tengok yang serban dia besar, jubah apa semua, Imam Malik terus perbetul kaki dia. Eh, dia kata dia ni orang pandai ni. Lain macam baju ni. Lebih pada aku ni jubah ni. Tiba-tiba lepas Imam Malik mengajak-ngajak-ngajak apa? Bab puasa apa semua. Begitu. Tiba-tiba dia angkat tangan, dia tanya. Ini kata kalau dia tak buka mulut, nampak dia pandai lah. Tapi dah jadi bodoh dah sebab dia buka mulut. Dia angkat tangan, dia kata apa? Wahai Imam, aku nak tanya aku satu soalan. Allah SWT. Apa hukum dia kalau kita nak buka puasa, tapi hari tu matahari tak turun? Nampak bodoh lah sebab memang matahari akan sistem macam tu Allah buat.
macam mana hari matahari tak turun, ataupun dia macam mana soalan lebih kurang betul lah, matahari tak naik atau matahari tak turun lah. Allah SWT akhirnya disebabkan soalan itu soalan yang masa dia menunjukkan dia tak pandai lah, Imam Malik lunjuk balik lagi dia. Maksudnya ni orang biasa saja, ni orang nak tunjuk pandai, nak tunjuk sombong. Allah SWT nak tunjuk sombong. Okey, tak apalah. Allah SWT Muhammad. Okey, jadi Allah SWT Muhammad. Ha, jadi tu orang yang dia tak pandai ya, dia sibuk. Lebih baik kita ikut ulama, ulama lebih pandai lagi. Okey. Allah SWT Muhammad. Ha, macam orang lain ni orang tanya kita, kamu nak ikut ulama ke ikut Nabi? Kita jawab macam ni, aku nak ikut ulama yang dia faham hadis Nabi. Aku nak ikut ulama yang dia ikut Nabi. Ha, itu betul jawapan. Jangan kita keliru lah, nak ikut ulama ikut Nabi. Tapi jawab, kita pun keluarkan kebodohan kita, kita kata apa? Ikut Nabi lah. Lepas tu dia tambah lagi, dia kata apa? Ha, kalau ikut Nabi, jangan pakai mazhab. Jangan ikut ulama. Ikut Nabi, Nabi betul, ulama tak maksum. Kita dah terperangkap. Kita kenal macam mana? Kamu nak ikut Nabi ke ikut ulama? Ya, saya ikut ulama. Allah SWT, yang mana ulama ulama yang faham hadis Nabi. Dan saya tak ikut hadis Nabi terus. Kenapa? Kerana saya tak dapat, tak ada kemampuan nak faham hadis. Saya kena pakai ulama. Dan Nabi pun dah beritahu dalam hadis, Nabi kata setiap khalaf, setiap zaman itu, setiap generasi itu akan ada ulama yang udul, yang adil mereka. Mereka akan, mereka amanah, mereka tak akan menyesatkan umat. Nabi jamin itu. Baik, aku percaya Nabi pada percaya kamu. Kamu suruh ikut Nabi terus, Nabi kata baik ikut ulama yang depa amanah dalam ilmu. Depa faham kat umat. Ha, dia ni nak langkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi kita kena ikut ulama yang faham hadis Nabi Muhammad, yang faham Quran. Depa kata apa? Tak ikut ulama. Ulama ni tak pandai. Ikut kami. Sebab kami rujuk Quran dan hadis terus. Okey. Ulama, imam-imam rujuk Quran dan hadis terus. Sebab apa? Depa pandai, ahli. Depa ni rujuk Quran dan hadis terus tapi depa tak pandai. Nak ikut yang mana? Ikut yang mana? Duduk ikut Quran hadis terus. Lebih baik kita ikut ulama yang betul-betul pandai, yang betul-betul ahli, yang dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita ikut orang yang mengaji 4 tahun, 5 tahun, tiba-tiba dia kata apa? Kami terus ambil Quran dan hadis. Lebih selamat kita ikut ahli daripada yang bukan ahli pandai cakap. Sebab tu bila mereka masuk masyarakat, celaru habis. Kenapa? Bila orang bodoh memimpin, hak di bawah dia akan celaru. Ha, tapi bila orang yang bijak, tak akan celaru. Seperti Nabi SAW. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kita tak bolehlah maki hamun depan macam tu. Kita doakan hidayah. Dan kita teruskan menyampaikan yang betul. Okay. Jadi ketahuilah bahawa Allah Ta'ala menjadikan bagimu perut kerana berapa faedah. Dahlah dia, Imam Syekh pengarang kitab kita beritahu tentang perut. Dia nikmat daripada Allah. Yang kedua dia kata apa? Perut kamu ada faedah. Nampak dia peringat kita lagi. Dia kata maksudnya Allah tak cipta sia-sia tu perut kamu tu. Allah SWT Muhammad. Berapa faedah? Ada kipas kau kipas? Kau kipas? Kau kipas? Berapa faedah? Allah SWT. Keagamaan dan beberapa faedah keduniaan. Ha, ada dua faedah perut kita. Yang pertama faedah dunia, yang kedua faedah Allah SWT Muhammad agama. Nampak dia pecah satu-satu persatu. Adapun faedah keagamaan, maka perut memberikan kepada seluruh badan bantuan daripada daripada benda yang telah dihadam. Di dalamnya daripada makanan kepada darah dan kepada air mani, yang dengannya mendapat anak dan meneruskan zuriat manusia. Maka dengan sejahteranya segala anggota perut seperti jantung, limpa, paru-paru dan perut besar, sejahteralah segala badan yang lain daripada segala penyakit yang menghilangkannya daripada menunaikan segala ibadat dengan sempurna. Okey. Allah SWT Muhammad. Kenapa Syekh Abi Qadir Al-Mandili dia kata yang pertama sekali perut tu dia ada faedah keagamaan. Faedah yang kait dengan agama kita. Allah SWT. Kerana dia kata perut ni, Allah SWT Muhammad, dialah sumber yang memberi bantuan kepada seluruh badan. Disebabkan ada perut, kata dia, Allah SWT, perut tu boleh hadam makanan. Nampak? Kedoktoran juga ni dia masuk ni. Bab ni, bab kedoktoran juga masuk ni. Allah SWT. Dihadamnya di dalamnya daripada makanan kepada darah. Dia kata bila perut ni ada, tengok Allah cipta perut bukan sia-sia. Allah buat bagi perut boleh hadam makanan. Bila makanan boleh hadam, kata dia, bertukar menjadi darah. Nampak? Dan kepada air mani. Darah pula jadi air mani. Air mani tu memang daripada darah. Darah jadi air mani. Allah SWT.
yang dengannya mendapat anak. Disebabkan perut ni, kita boleh makan, boleh hadam. Jadi darah jadi mani, sebab tu juga dapat anak. Nampak? Punca perut. Dapat anak tu bukan punca kita ni ada alat ni apa semua. Punca kita dapat anak apa perut kita tu. Kita ada perut. Nampak? Ulama kaji satu-satu. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Dan meneruskan zuriat manusia. Disebabkan perut ni adalah zuriat manusia masih lagi diteruskan atas muka dunia. Tu jasa perut tu. Allahumma salli. Itu fungsi perut yang Allah cipta pada kita tu. Maksudnya kita boleh hidup sampai keluar ni sebabkan perut ayah kita sihat. Perut ayah kita fungsi. Bila perut ayah kita fungsi, dia akan bertukar jadi darah apa semua akhirnya. Jadi mani dan sebagainya. Akhirnya adalah kita. Allahumma salli. Dan manusia ni akan terus ada kerana adanya perut. Nikmat perut. Nampak? Allah, bukan sia-sia. Allah SWT, kita tengok perut nampak biasa saja. Hina perut orang pula. Jangan hina tu nikmat Allah tu. Perut hang apa? Jangan tak payah. Allah SWT. Kita pandai duk hina perut orang. Padahal perut dia itulah penyebab adanya anak dia. Perut tu penyebab dia masih hidup kawan kita. Perut tu penyebab dia boleh buat kebaikan apa. Macam-macam. Perut dia. Jangan hina perut lah. Perut daripada nikmat Allah SWT. Sampai orang tu dia gelak. Kawan dia perut. Weh perut macam ni. Sebab perut dia borai. Contoh kan. Alhamdulillah. Ya perut dia mungkin besar ke mungkin tak berapa nak elok. Tapi kita pandanglah ini nikmat daripada Allah. Nikmat daripada Allah semua elok. Cukup macam tu. Selesai. Tak ada lah sakit hati orang itu orang ini. Sebab tu penting mengaji. Penting mengaji. Okay. Dan kenapa kita tak boleh celah perut dia? Allah. Kenapa takut bila kita celah nikmat Allah. Semua kita mencelah Allah. Mencelah nikmat Allah macam kita mencelah pemberi dia. Macam pakcik kata kat saya. Pakcik Nazri kata kat saya. Nah ustaz bagi sikit. Kuih. Kuih. Tiba-tiba tersenyum tengok kuih ni. Dia kata apa? Loh, kuih ni lah. Pakcik Nazir kata apa? Oh. Dia tak kata kat orang yang buat. Dia kata kat kuih. Tapi dah berkait dengan orang yang buat. Nampak? Macam tu kita dengan Allah. Semua Allah buat kita. Kalau kita celah mana-mana nikmat Allah. Ada kait dengan Tuhan. Kita telah. Allah SWT Muhammad. Buruk adab dengan Tuhan. Tak boleh. Takut-takut dia tarik balik nikmat kita. Oh, hang pandai-pandai duk celah nikmat aku, aku tarik sikit nikmat aku yang beri pada hang. Tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Dan zuriat manusia, maka dengan sejahteranya segala anggota perut seperti jantung. Allahumma salli Muhammad. Maksudnya apa? Disebabkan perutlah jantung kita sejahtera. Kenapa bila perut boleh proses jadi darah dan sebagainya, jantung kita pam darah. Nampak? Sebab perut. Itu saya pernah jumpa seorang doktor. Saya tanya dia. Dia pesan kat saya. Dia kata apa? Jaga betul-betul perut dia tak? Kesihatan perut jaga. Makan jangan lewat. Makan bagi fit elok. Perut jangan piak angin. Perut jangan piak jadi sampai gastrik. Kata apa? Dia kata sebab perut punca segala penyakit. Bila perut kita masalah, nanti akan kait semua penyakit lain. Kata dia betul. Okey ya? Itu dari segi kedoktoran. Dari segi keilmuan yang ulama kita sebut pun tepat. Limpa. Limpa kamu tu pun akan sihat, akan elok disebabkan perut kamu. Paru-paru, paru-paru sebab perut juga. Dan perut besar, perut kita ni lah. Allahumma sallam. Sejahteralah segala badan yang lain. Seluruh badan sejahtera disebabkan perut kita elok. Kalau perut kita tak fungsi, Allahumma sallam, kita pun tak akan sihat elok. Daripada segala penyakit yang menghalangkannya. Perut ni bukan setakat fungsi dia untuk menggerakkan ataupun menjadikan anggota lain fungsi dengan elok. Bahkan perut ni juga dia dapat cegah daripada penyakit. Maksudnya kalau sihat perut, sihat kita. Kalau tak sihat perut, tak sihat kita. Maksudnya perut ni kalau sihat, dia dapat cegah penyakit. Perut ni kalau ada, dia cegah penyakit. Allahumma salli Muhammad. Daripada menunaikan segala ibadat dengan sempurna. Maksudnya apa? Kalau perut sakit, badan sakit, maka ibadat tak sempurna. Tapi disebabkan perut kita Allah bagi elok nikmat ini, penyebab kita makin sihat dan sebagainya, penyebab ibadat kita sempurna. Sebab itu kata dia, perut tu dia ada manfaat agama. Maksudnya apa? Perut ni, dia penyebab kita dapat dirikan agama. Semayang, puasa, haji, dakwah dan sebagainya. Perut. Adapun faedah keduniaan, maka perut menyempurnakan kesedapan segala makanan. Ada pula faedah dunia. Faedah dunia apa? Perut ni dia tempat untuk menyempurnakan kesedapan segala makanan. Maksudnya bila kita makan, makanan tu sampai ke perut elok, kita akan rasa sedap. Rasa puas. Oh, kenyang dah. Alhamdulillah, rasa sedap. Allah SWT. Selesa. Minum. Minuman. Minum. Dan jima. Jima. Allah SWT. Kerana ketiga-tiga itu adalah pada ketika perut itu sihat. Kalau perut tak sihat, makan tak sedap. Kalau perut tak sihat,
minum tak sedap. Kalau perut tak sihat, jima pun tak boleh. Allahumma sallam. Ini jasa perut, ini nikmat perut. Mensyukuri nikmat perut itu ialah memeliharanya daripada makanan yang haram. Ha, bila dia bagi tahu, dia sedangkan kita nikmat perut ni banyak sangat ni Allah bagi ni. Allahumma sallam Muhammad. Okey. Allahumma sallam. Dia kalau Allah tanya satu persatu nikmat yang Allah bagi pada kita, habis kita. Allahumma sallam Muhammad. Seperti Allah sebut dalam Quran, la tusalunna yawma idzin 'anil na'im. La tusalunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kami akan bertanya kepada kamu semua, Allahumma sallam, pada hari akhirat nanti, Allahumma sallam, tentang anin na'im, tentang nikmat. Ulama tafsir mengatakan, apa nikmat yang Allah sebut di sini, yang Allah tanya ni? Minum, minum. Ni ayak, ayak. Ayak ni sejuk ni, ayak ni. Yang tu Allah akan tanya, kamu minum ayak selama hidup kamu, kamu buat taat ke maksiat? Ayak kamu tu sumber halal lah. Allahumma sallam, ha, tu baru ayak tu, Allah akan tanya. Bila Allah tanya pula, perut kamu buat apa? Makan apa? Bila kamu kenyang dah, kamu pergi ibadat ke tak ibadat? Kau tidur, tak semayang. Jenuh tu baru ayak, baru perut. Tak masuk mata, tak masuk tangan, tak masuk. Habislah kita, tak masuk kereta, rumah, duit ringgit yang kita. Allahumma sallam Muhammad. Nah, sebab itu bahayanya kita, kalau kita tak jaga nikmat, kena takut-takut. Allah, nikmat tu penyebab kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata orang Melayu lah, orang Melayu kata, kata salah. Ataupun ulama yang kata, dalam nikmat ada azab, dalam bala ada nikmat, dalam nikmat ada bala. Allahumma sallam. Memang betul. Dalam nikmat ada bala. Apa maksud dia? Dalam nikmat tu kalau tak syukur betul-betul, tak jaga taat kepada Allah, ada bala. Jadi bala. Allah tanya perut buat apa? Makan yang haram. Fannaru aula bih, kata Nabi Muhammad. Neraka yang layak untuk dia, lempang. Nampak? Sebabkan nikmat perut tu masuk neraka, bala untuk dia. Tapi dalam bala ada nikmat, kata pepatah, satu pepatah lah. Dan bala ada nikmat. Apa maksud dalam bala ada nikmat? Allah sallallahu Muhammad, contoh Allah sallallahu Muhammad, kita ini ditimpakan kepada kita penyakit ataupun musibah. Sempit ke hidup ke apa semua orang kata pada kita ke. Dalam tu kalau kita sabar ada nikmat. Nikmat apa? Dapat pahala, dapat dekat dengan Allah. Dapat ikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut. Allah, itu huraian secara ringkas. Mensyukuri nikmat perut ialah memeliharanya daripada makanan yang haram. Wajib syukur nikmat perut kenapa? Perut Allah bagi ni nikmat Allah. Wajib syukur dengan apa? Cara jangan makan yang haram. Kita makan haram tak hari ni? Tak makan haram kan? Okey, hari ni kita ditulis orang yang mensyukuri nikmat perut. Kalau Allah tanya pun, sekian hari bulan, hari Isnin malam Selasa, hari tu hampa pergi ngaji tu, hari tu ada hampa makan yang haram dalam perut hampa? Tak ada, ya Allah. Selamat. Allahumma sallam Muhammad. Dan kita ditulis sebagai orang mensyukuri nikmat Allah perut. Kalau tak ada makan yang haram. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita daripada makan yang haram. Hati-hati makan yang haram. Berhenti di sini lah, sebab panjang kalau nak makan haram. Sikit ya. Hati-hati makan yang haram, kerana Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Ini peringatan khusus bagi umat akhir zaman. Nabi sebut dalam satu hadis, nanti di akhir zaman, Allahumma sallam Muhammad, zaman yang hampir dengan kiamat, itu zaman kita, orang dah tak peduli dah daripada mana sumber rezeki yang dia dapat. Itu hadis sahih tu. Manusia di akhir zaman, kata Rasulullah, yang penting aku kaya, sumber BP dulu. Yang ni boleh taubat, yang ni boleh aku istighfar, nanti selesai dah masalah. Yang penting aku kaya dulu. Yang ni berlaku di zaman kita, iaitu orang tak mempedulikan di mana di mana punca rezeki yang dia dapat, halal atau haram. Dah tak peduli dah. Yang penting kaya, yang penting dapat duit, cukup. Allahumma sallam Nabi Muhammad. Jadi maksudnya apa? Jaga-jaga kita duduk di akhir zaman, takut kita sumber ataupun punca rezeki kita yang haram. Dan yang kedua, takut-takut kita ini, Allah kata kita nanti di akhirat, wahai hambaku, engkau orang yang aku beri nikmat perut, tapi kamu tak syukuri nikmat perut, kau makan yang haram. Tempat kamu hari ni nak diazab. Na'udzubillah, takut macam tu. Allahumma sallam Muhammad. Jadi jaga-jaga akhir zaman. Sumber yang tak halal tu banyak sangat-sangat. Jadi carilah sumber yang halal, walaupun kita susah sikit. Niagalah sendiri, buat bisnes sendiri ke. Allahumma sallam, buat produk sendiri ke. Macam Syed apa semua buat. Yakin memang aku buat sendiri. Jangan kita, Allahumma sallam, nak cepat kaya, produk sendiri tak mahu buat, nak jalan shortcut, shortcut semua. Macam mana? Orang tu kata, hang kerja dengan aku, RM10,000 aku bagi bulan ni. Tapi kerja apa? Hang buat dadah ni, pentang orang tu. RM10,000. Oh, cepat kaya, buat. Allahumma sallam Muhammad. Jangan, biar kita slow-slow, tak apa, susah payah buat produk, pening dengan apa dia panggil, pelanggan kita duk kata kita lah, apa kritik anu, orang ni kata, tak apa, tak apa, slow-slow. Pening pun tak apa, tapi rezeki halal. Pening tak apa, tapi kita dikira orang syukur ni amat perut. Dan tak kena azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak termasuk daripada kita tak termasuk daripada golongan yang disebut Allah SWT, orang yang dihinggapi penyakit umat akhir zaman.
Di antara penyakit umat akhir zaman adalah tak peduli sumber rezeki. Allah SWT Muhammad. Hati-hati sumber rezeki ya. Sebab apa? Dia jadi darah daging kita. Dia akan bicara nanti. Kalau darah daging kita haram, tempat neraka. Kalau darah daging kita halal, tempat syurga. Kalau darah daging kita haram, yang keluar di diri kita semua haram semua. Cakapnya haram-haram, maki orang. Kawan dia nama Muhammad, dia kata, "Wei anjing macam ni." Nampak? Kenapa keluar perkataan yang haram, perkataan yang tak elok? Sebab Allah SWT Muhammad, sebab dalam diri dia tu ada anjing. Sebab tu keluar anjing. Maksud dia haram tu dalam diri dia, keluar yang haram. Ha, tapi kalau dalam diri dia ada benda yang halal, dia panggil kawan dia yang halal, yang elok. Allah SWT Muhammad. Jadi kadang-kadang orang tu tak ada kontrol kejahatan di diri dia sebab darah daging dia dah haram. Darah daging dia dah, Allah SWT penuh dengan najis. Kekotoran menyebabkan semua kotor pula. Pemikiran dia pun kotor. Allah SWT Muhammad. Bila berniaga, fikir nak kena orang, nak kurangkan timbangan, nak cepat kaya. Bila jadi tok guru, jadi pengajar ilmu, pensyarah dan sebagainya, Allah SWT Muhammad, dia fikir goleng pula. Macam-macam dia fikir. Allah SWT. Semua tak elok, negatif. Kenapa? Dalaman dia dah kotor. Tetapi bagi orang yang dah makan haram berpuluhan tahun, ada peluang untuk taubat. Kata Imam Ghazali rahimallahu taala, orang yang dah makan yang haram berpuluhan tahun dan sebagainya, caranya untuk bersihkan darah daging dia daripada yang haram supaya tak terkena api neraka dengan istighfar. Taubat sungguh-sungguh. Astaghfirullah, tak mau dah makan yang haram. Terus kata Imam Ghazali, kata apa? Darah daging dia tu bertukar daripada yang haram kepada yang halal terus. Daripada kotor kepada suci terus. Suci terus. Macam bayi baru lahir. Ini rahmat Allah kepada Allah SWT Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa apa pun bila dia bertaubat, Allah terima. Allah SWT Muhammad. Syirik kan Allah tak terima taubat kan? Kata ulama, kalau orang yang syirik tu dia balik kepada Allah, Islam balik, Allah terima juga. Sampai tahap tu. Maksud dia tidak ada satu dosa pun yang Allah tak terima taubat, tak ada. Allah SWT. Yang Allah kata dalam Quran, aku terima semua taubat, aku ampun semua dosa melainkan syirik. Maksud dia apa? Selagi kita tak syirik ni, Allah dah ampun kita. Contoh kita tolong orang, Allah ampun kita. Kadang sebab kita ni pi sedekah, Allah ampun kita. Maksudnya ada peluang Allah ampun, ampun terus ampun, terus ampun, terus ampun. Kita demam, Allah ampun. Syirik ya, demam ke tolong orang ke apa, tak ada. Tak ada ampun, tak ada. Sehinggalah dia kata, "Ya Allah, aku tak mau syirik lah. Aku tak mau dah," kata pokok ni ada kuasa. Tak ada engkau kuasa semua. Astagfirullah. Mengucap balik apa semua. Waktu tu Allah ampun juga dia. Diterima balik, suci balik dia. Tak ada dosa yang Allah tak ampun, semua Allah ampun ikut Allah. Ha, ni kalau dosa dengan Allah, tapi kalau dosa dengan orang, itu payah. Ha, selagi orang tu tak ampun, Allah tak ampun. Tetapi kita boleh minta ke Allah, "Ya Allah, gerakkan hati orang tu untuk ampunkan aku." Ha, semua penyelesaian Allah jugalah. Allah juga. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jagalah pupuk kita daripada makan yang haram. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.